Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku Muiz, driver korang, driver kanjo korang. Let's go. Hey guys, macam biasa hari ni kita dekat Jalan Batu Kali menuju ke Genting Island. Ni antara apa yang kita bawa ini, jom kita tengok. Hari ini kita akan memandu sebuah jentera dari Kokon. Ini dia kan, Proton Saga R3 kalau hitam yang dah dibuat livery Saga. Tengok diffuser depan dia, lebar. Ni aku rasa mana spec racing ni. Rim 15 inci, CE28 ke? Tapi macam tak ni lah rim dia. Aku takut kena rim besar sikit kan, 17 ke, nampak penuh sikit. Ini nampaknya tergantung lah. Roto standard rosa, caliper standard. Belakang drum brake lagi. Belakang ni apa dia buat? Apa benda eh? Kalau korang tahu apa benda yang dulu buat aku, tak tahu apa function dia. Okay, ada spoiler. Spoiler. Oh, spoiler apa? Nak ada carbon, tak dapat ada carbon. Tengok dalam sikit. Dalam ada, dah pasang full eh. Roll cage ada 6 point. 6 point roll cage. Kalau nak apa dia, kita dah standby fire extinguisher eh. Takut apa-apa kalau tak ada gini berlaku. Manual transmission, digital meter, ada Android player. Seat semula cabut, tinggal seat driver je. Itulah, tanpa buang masa, jom kita tengok padu ke tak padu kita ni. Let's go. Sorry guys, aku lupa nak belanja bunyi sikit. Mana Exodus tak nampak. Oh, tak tahu Exodus suruh kat mana kan. Ya, ni lah bunyi dia. Baru ni dia pakai bercaji ke apa? Tak ke apa ni? Ok lagi, jom telenjan kita ni. Kita try take pick up dulu. Aduh, kacau lah diorang ni. Accident pula depan-depan ni. Satus, satu dua, satu tiga. Jadi dia agak ringan sikit. Ini bawa laju mana layar ni.
Cukup. Boleh lah gitu nih. Aku aduh sangat pun tak juga. Tapi kalau setakat dapat 1.5 tu macam senang lah. Satu tujuh. Aku rasa untuk speed dia mungkin dalam 1.7-1.8 macam tu. Tapi dah berat lah. Tak habis ni. Kat lantai dah pendek ni. 1.17. Dah kat awal. Kalau kau boleh dengar bunyi dia. Kalau tujuh lah last kat speed dia. Kalau tak ada tinggi lah. Handling dia. Dia punya handling ni. Best juga lah handling dia. Handling dia okey. Boleh tahan. Tayar pakai stick tayar. Tapi pengecap tu tak ada. Okey okey lah kalau sekata nak peneri ni. Okey lah cun lah. Ganjaran dia jangan memotong double line kan. Inilah padahal potong double line. Tak sabar. Jadi pada yang selalu memandu tu ikutlah buat curang jalan raya. Sedap. Oh tak, dia dah sono bontot lah. Kereta sebaru bawa penuh slow ni. Oh oh. Apa lagi? Kita tengah jalan ni apa dengan bontot ni? Eh? Tak, tak faham lagu. Mendaki sikit. Game 4. Okay, kat sini tak ada masalah. Kira power tu ada, ada. Kita tekan dia pergi. Memang ada power tu. Cuma dia tak instant lah power tu. Seko bang.
Oi, bagi signal lah. Kalau orang ada orang macam tu lah, yang buatkan orang lain susah. Jadi guys, kalau nak kalau orang bagi signal, signal tu percuma kan, bukan susah pun. Aku ada signal, aku bagi signal lah. Signal tak ada, dia macam nak bagi. Aku beli kereta dia memang tak ada signal. InsyaAllah. Tempat nak habiskan game eh, kena sondol. Tapi apa-apa pun kereta ni, dia punya handling okey, sedap. Cuma power tu lah, power tu tak berapa nak ada sangat. Kena modify lagi ni. Okay lah guys, rasa video sampai sini dulu. Pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk tekan like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.